Jangan lupa untuk mengosongkan kembali sel. Kita baik ditarik ke kiri. Baik, akan sampai ke kiri. Oke. Begitu kemudian kita dari tarik ke kanan. Jangan lupa untuk runtang palet dari hand palet dengan cara naikkan pedal palet. Pengoperasian hand palet selesai. Bawah untuk melakukan pemompaan. Di sini ada pemompaan dengan menggunakan tangan dan menggunakan kaki. Dan saya akan menggunakan kaki. Pompa sedikit untuk mengangkat palet dari lantai. Kemudian tarik. Pompa sedikit untuk mengangkat palet. Kemudian mengangkat lagi. Kemudian tarik. Untuk penurunannya, controller kita naikkan ke atas. Thank you.
menjelaskan cara pengoperasian troli. Yang pertama, serahkan badan dengan troli. Kedua, tangan berada di atas gelandangan. Lalu, arahkan kaki kanan ke depan untuk mengeluarkan troli dan kemudian untuk berjalan ke arah. Dan jika ingin membelokkan troli, belokkan ke arah yang dituju dari ke kanan, lalu lurus lagi ke depan. Saya akan menjelaskan cara pengoperasian forklift. Setelah operator menaiki forklift dan menggunakan safety belt serta menyalakan mesin, operator menaikkan perut ke atas dengan menarik lift lever. Kemudian miringkan mesh dengan menarik lift lever. Majukan parking brake lever. Ambil menginjak rem kaki. Transmisi dimajukan. Arahkan forklift ke tempat barang yang ingin dipindahkan. Sesuaikan forklift dengan palet. Jika sudah sesuai, garpu diturunkan dan mesh diluruskan. Naikkan fork atau garpu, lalu masukkan ke dalam lubang palet secara perlahan. Jika sudah sesuai, naikkan fork atau garpu ke atas untuk mengambil palet dan miringkan mesh untuk membawanya. Mundurkan transmission untuk memundurkan fork clip ke belakang. Pastikan barang tidak menghalangi pandangan operator saat membawa. Majukan transmisi ke depan untuk memindahkan barang. Jika forklift telah sampai di tempat tujuan, normalkan atau netralkan transmission. Kemudian turunkan garpu dan luruskan mesh dengan menurunkan tip dan lift lever. Jika barang sudah di bawah, tarik garpu
dari palet. Kemudian naikkan dan miringkan mesh serta garpu dengan menarik pit dan lever. Mundurkan transmission dan kembalikan forklift ke tempat alat material handling. Jika pengoperasian sudah selesai, pastikan semua alat sudah dimatikan, serta turunkan garpu dan luruskan kembali mesh. Kemudian safety belt dibuka. Para